Teman-teman selamat datang kembali di channel Grit Auto dan yes, sebelumnya saya sudah melakukan uh, pengetesan lengkap dari Toyota Vios ya. Mm -hmm. Dan sekarang kita akan membandingkan nih dengan rival terdekatnya. Karena bisa dibilang antara City dan Vios itu menjadi rivalitas abadi ya. Kan? abadi banget dari generasi pertamanya di 2000-an awal ya sampai iya. sekarang dengan format barunya nih. Apalagi si Vios sekarang hadir dengan generasi yang baru, ya kan? Dan kalau kita lihat ini Vios-nya generasi baru ini dia yang varian paling atas Iya yang paling atas, G, CVT, TSS G, CVT, TSS karena dia ada beberapa varian lagi yang G, CVT, sama E ya mm -hmm. Tipe E, nah sementara City dia hadir dengan Satu varian aja Cuma City satu varian aja, aja City <laughs> aja Jadi dia nggak ada embel-embel varian lain Dan seperti apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mobil ini yang menjadi rivalitas abadi Ikuti terus videonya mulai dari eksteriornya dulu dan ya ini sih. To the poin aja to lah the point ya. Udah poin aja ya. Jadi emang secara tampilan Vios sekarang hadir jauh lebih sporty dibandingkan mm. generasi sebelumnya Han. Betul. Dan kalau kita bandingkan sama Honda City. <laughs> City. tampil tampilannya kan memang agak-agak elegan kalau yang yeah, sedan ya, kalau yang kalau ya. yang hatchback itu yang RS memang dia tampilannya agak sporty. Tapi kalau kita ngelihat ke Vios luar biasa ah, sih. Kemarin gue bilang Han kalau yeah. grillnya ini dia mirip sama Camry. Iya. Yeah. Iya kan, Tapi emang mirip-mirip ya, ya Camry. Camry, kerasa sama Yaris jari juga, kotak-kotak gitu kan. Iya, yeah, jadi kan trapesium uh. gitu ya, emang ini bahasa desain baru dari Toyota. Dan yang gue suka Han, ini dia ada vortex generator nih, yang sirip-sirip oh. kayak gini. Udah gitu dia ada lubang yang bisa mengaliri udara ke bagian roda. Oh, jadi, fungsi fungsi? Wow, jadi nggak cuma tampilan aja, jadi ada fungsinya. Jadi dia buat pendinginan roda di bagian samping hmm. gitu ya. Dan yang menarik juga teman-teman, kalau di Vios ini. Dia memang di tampilan, kalau kita lihat dari samping frontal gitu, Han, mm -hmm. dia ala-ala fastback tuh, atap oh iya. belakangnya. Ya kan? Dia kayak kupe-kupe gitu ya, nah, di belakangnya. Kalau di City kan memang dia sedan murni iya. gitu ya, jadi di bagasinya tuh rata mm, gitu. Kalau ini dia agak melandai gitu, jadi mm. emang secara tampilan nggak cuma depan, belakangnya juga kan. Mm. Dia sekarang jauh lebih apa ya? garis-garisnya lebih tajam garisnya lebih tajam. Ya, garis gitu, kan? Kalau dibandingin sama Vios sebelumnya tuh saya masih saya masih ingat nih Vios sebelumnya kayak hmm. gimana. Ini sih berubah banget ya. Yeah. Apalagi ini depannya tuh udah kayak hiu gimana gitu, shark nose gitu ya. Shark nose. Heeh, kalau banget ini. Udah eh, tajam iya. banget tuh. Apa garis bonnetnya ya. kalau sama City yang membulat gitu ya. Eh, rasanya sih hmm, biasa aja gitu. iya, yeah, yeah, yeah tapi bagaimana dengan interiornya? Ah, coba interior, kita ke interiornya, okay. kita lihat ya sekarang kita di interiornya Vios yes. dan ini kelihatan sih kalau Vios itu mempunyai banyak lapisan kulitnya nih di yeah. jok, di dashboardnya ada, terus di setirnya juga kulit ya. Sementara di.. Sebetulnya di City kan juga ada kulit untuk setirnya kan? Nah, di, ya kalau City itu udah kulit setir ya, tapi yeah, yeah. joknya masih fabric dan di dashboardnya masih. Dan kalau juga. dilihat secara tampilan desainnya teman-teman, dashboardnya terutama ya. Hmm. Kalau City kan memang dia dashboardnya mirip-mirip sama City hatchbacknya yeah, gitu betul. ya. Kalau ini memang dia karena generasi baru jadi desain dashboardnya baru dan kalau kita lihat ada panel-panel soft touch-nya mm -hmm. gitu ya dengan lapisan kulit dan jahitan asli kan. Ya, karena di generasi ini, sebelumnya ini. itu kan dia pakai jahitan palsu kan. Ya. Nah ini jadi improvement yang cukup baik juga. Udah gitu kalau pemilihan finishing nih piano oh, iya, black piano udah gitu black ada diamond-diamondnya ya. emang bikin nuansanya tuh jadi lebih apa ya lebih mewah gitu. Hmm, lebih mewah. Cuma dan... emang ada sedikit catatan sih kayak misalnya di konsol tengahnya tuhan, ya, pemilihan pada. teksturnya tuh kayaknya oh, iya. agak kelihatan murah gitu Kerasannya ya, di sini juga iya makanya jadi ya. Uh, apa ya kesannya jadi lebih murah padahal secara tampilan keseluruhan gitu dan finishing finishing di bagian uh, trimnya itu udah bagus mm -hmm. tuh, udah pakai piano black gitu kan di uh, deket tuas transmisi juga ada pemilihan piano black mm -hmm. juga jadi emang secara tampilan keseluruhan udah oke okay, tapi beberapa titik sih emang ada yeah. uh, material yang kayaknya terlihat murah gitu ini juga sih, ini agak flimsy gimana gitu ya hmm. di ininya, sama panel gapnya tuh agak kejauhan nih, di sini oh, okay. nah. oke hmm. ya. jadi kalau secara desain, eksterior-interior lo megang siapa siapaan? kalau dari eksterior, pasti Vios interior. interior juga Vios loh, ya, berarti eksterior-interior Vios iya, kan? eksterior-interior yeah, Vios tapi kalau masalah kualitas gitu ya, interiornya hmm. gua masih megang Citi secara build quality oh, ya? kalau build quality kita masih megang si Honda City sih mm -hmm. masih lebih presisi. Presisi, jaya, 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 itu prediksi. Oh, iya. Kemudian soal akomodasihan, mm. memang betul small sedan orang itu masih sering bawa sendiri sebetulnya. Yeah. Tapi kan ya mungkin ketika di akhir pekan gitu dia mau ngajak keluarga gitu mm -hmm. akomodasi yang lebih baik pasti akan lebih menyenangkan semua orang yeah. yang ada di mobil tentunya apalagi yang duduk di belakang nih, yeah, ya iya itu nah. dia dan kita bakal ukur dulu ini akomodasi penumpang teman-teman terutama di jok belakang ya mm -hmm. sekarang di Honda City dulu deh di Honda City dulu untuk ya. leg roomnya ini berapaan? ini nih eh, sebentar dulu apa tuh ah, saya ini tingginya 165 cm okay. ini jok udah saya atur ke gitu saya. Nah. Hmm. Ini yang kayak waktu kemarin kita bilang, Apatuh? ini bisa buat main bola nih. <laughs> <laughs> iya, jadi Soalnya ini luga banget ya, luga lebih banget dari ya. 10 jari. Lebih dari 10. Tadi hmm. berapa? 14 jari ya. 14 jari. 14 jari. 14 jari. Gitu. Emang Honda uh, soal akomodasi paling pinter ya bikin hmm. bikin ruangnya tetap besar gitu, tapi dengan dimensi mungkin yang sebetulnya mirip-mirip sama mm -hmm. mobil lainnya. Masih Terus compact gitu masih ya? kompak. Kalau headroomnya berapa? Nah, kalau headroom itu empat jari. Empat jari. Oke, okay, jadi untuk legroomnya empat belas jari, headroomnya empat jari. Sementara di Vios itu uh, legroomnya itu hanya 10 jari, teman-teman. Mm. Dan untuk uh, headroomnya dia cuma dua jari, 2 jari. Karena memang model atapnya yang sedikit merunduk gitu di bagian belakang ala ala flashback gitu mm -hmm. bikin headroomnya jadi agak terbatas. Sementara kalau di Honda ini dia juga pinter tuh. Mm -hmm. Jadi uh, bagian belakang dari joknya teman-teman itu dibuat tipis mungkin supaya ruang lutut maksimal itu masih ya. lebih besar ya. Iya lebih maksimal jadinya. Mm -hmm. Kalau di Vios itu tebel banget kan kelihatannya yeah. lebih empuk lebih gitu. Betul. Tapi kalau ini tuh kayak Wah, ini empuk, tapi juga memaksimalkan ruang di belakang Setuju Tapi akomodasi nggak cuma penumpang, Han mm -mm. Kita cek ke bagian bagasinya okay, Untuk bagasi akomodasi ya. barang Oke, mm. Kalau tadi lo bilang bisa ngom, apa main bola nih di City, itu di kabinnya. Tapi lo sekarang bisa main bola di sini. Bisa main bola di sini nih di bagasinya, ya. Bagasinya luas banget deh, asli lebar dan panjang. Kita sebagai gambaran, ini kita bawa tripod, tripod ala ala. Tripod ala-ala ini. Oke, ini sebagai gambaran ya. Nah ini dia kita set, ini ngepas banget nih, ya kan segini. Artinya memang dia cukup panjang ketika tripod ini kita bawa ke Vios eh Vios, ke, ke City nah, apakah dia akan muat untuk panjangnya? dan ternyata enggak jauh ya? jauh banget jauh banget, nih, sekitar segini nih 10 oh. cm ada kali iya gitu, jadi sebagai gambaran juga teman-teman, ini uh, kapasitasnya bisa sampai 519, 519... Liter. liter oke, ya. 519 liter di Honda City, artinya Vios itu dengan kapasitas yang jauh lebih panjang Harusnya bisa lebih dari 519 ya mm -hmm. Gitu, jadi Kalau untuk akomodasi bagasi Vios masih lebih unggul Tapi kalau untuk akomodasi penumpang City lebih unggul Kalau ngomongin kepraktisan nih Honda City ini hmm. di bagian belakangnya aja Itu ada cup holder di pintu Cup holder uhum. di pintu sana, nih, yes. sama ada armrest yang ada cup holder juga, nih. Ini dibuat di bagian belakang, ya. Ini yang jadi masalah di Vios kemarin. Gue bilang, ah. jadi Vios itu dia nggak punya armrest, teman-teman. Ya, apalagi cup holder gitu, yeah. kan armrest aja dia nggak ada, jadi emang fungsinya enak banget nih. Selain buat jadi cup holder, tapi dia juga bisa berfungsi untuk ya mengistirahatkan tangan mm -hmm. sesuai dengan namanya, gitu ya. Tapi kalau kita hitung, memang secara total ruang penyimpanan terbukanya. City lebih banyak ya, ya. Lebih cup banyak. holder aja di belakang dia ada empat, ada empat udah di depan gitu ada di depan juga ada empat, empat, empat lagi ya, ada empat lagi. jadi di door trim sama di bagian tengahnya. Mm -hmm. Sementara kalau di Vios itu di depannya itu dia ada di door trim sama satu di kisi-kisi AC kanan, satu di kisi-kisi kiri. Mm. Jadi kelebihannya adalah minumannya bisa ya dingin dingin, yeah, gitu, dingin, -dingin gitu, lah. gitu, jadi ya? lumayan. Kalau ini kan dia uh, di bagian tengah nggak kebagian dari uh, embusan AC gitu, tapi kalau di seat back pocket sama ya. Ya seat back pocket sama Lalu lah. ruang-ruang ya. penyimpanan di dashboard mirip-mirip lah. Ruang terbuka dan ruang tertutupnya. Cuma emang kalau di Vios ini konsol tengahnya nih agak pendek nih kan. Hmm. Beda kalau ini kan agak dalam. Ini ya. dalam ya. Agak dalam sih. Ini dalam terus gitu. di, di depan si konsol tengah ini, hmm. ini ada slot lagi di dua. Oh iya. E -e. Itu Wah. jadi buat naro kayak handphone ya, gitu masih bisa Iya buat naro handphone ya. bisa masih bisa. Kalau bedanya di Vios itu dia ada di sisi kiri itu konsol tengah, jadi untuk penumpang depan dia bisa naruh. Di bagian kanan nih, untuk hmm. naruh handphone, jadi ya bisa dibilang kalau soal kepraktisan, Honda City masih lebih unggul. Dan sekarang kita ngomongin fitur teman-teman, nah di parameter ini <laughs> tampaknya emang Toyota ugalugalan ya bisa dibilang uh, ngamuk ngamuk <laughs> kan? kalau yang sebelumnya mungkin orang mikir ah Toyota mahal doang nggak ada apa-apanya nah hmm. dibuktikan sama Vios kali ini kalau kita bandingkan sama City ya jauh banget jauh banget sih jauh banget City dulu deh fiturnya ada apa aja Han City itu ada Android Auto Apple CarPlay 6 airbag hmm. ada kontrol traksi juga kontrol okay. stabilitas sebutin lagi terus um, <laughs> kayaknya nggak banyak ya ada huh? LED headlamp remote engine start, remote engine start juga okay. ada ya mm -hmm. tapi ini wah tapi kalau kita lihat ke Vios teman-teman waduh waduh ini waduh kalau Android Auto sama Apple CarPlay juga ada apalagi dia udah wireless mm. jadi nggak usah nyolok-nyolok kabel lagi udah gampang udah gitu Tadi ngomongin apa? Cruise control, cruise control, dia udah adaptif karena dia sudah lengkap dengan TSS. Kan, safety sense, safety sense ada apa aja sih? Jadi ada precaution system ya, ada braking-nya juga, terus ada auto high beam juga, ada adaptive cruise control. Namanya sih radar cruise control, dynamic radar cruise control, dan DRCC. Udah gitu, ada LDW, ada warning, sama prevention, jadi nggak cuman. Indikator doang, atau informasi aja, tapi juga ada bisa, asisnya. Oh, jadi bisa belok sendiri ya? Iya, udah gitu ada auto high beamnya juga. Hmm. Terus airbag tadi sama ya? Airbag ada sama enam, apalagi ya? Ionizer, ionizer, ada ionizer juga, ionizer ada... ada... ada, ada apa lagi ya? Banyak banget, dulu cuma ini. bedanya dia gak ada ini sih, remote engine start nah, aja, remote ya remote engine start juga tuh, yang gak ada. Iya, itu gak ada. Apa, apa? Blind spot, Oh blind spot. Oh, ya, blind spot, blind, iya, blind spot. monitor spot Untung Bang Rian ngingetin teman-teman, jadi... Ini juga ada blind spot, lengkap dengan rear cross traffic alert. Mm -hmm. Kalau di Honda Sensingnya Honda itu kan dia biasanya cuma pakai lane watch, -watch nggak nah. ada itu nggak ada BIP nya. Ya, cuma emang ini nggak ada Honda Sensing. Ah, yang saya. ada Honda Sensing itu ada yang di versi hatchback. Uh -uh. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat perbandingan dari fitur-fitur yang ada di kedua mobil ini, bisa lihat lengkapnya di sini. Bisa kelihatan kan, Vios jauh lebih banyak. Oke, okay, kita sekarang ada di Honda City ya, Bang. Honda City. Uh, Honda City. Nah, sekarang kita mau bahas performa dan uh, handling. Yes. Uh, handling. Tapi sebelum nah. ke situ kita ngomongin soal mesinnya dulu ya. Mesinnya dulu. Spec-nya dulu deh. Spektek Jadi emang nih diantara kedua mobil small sedan ini City dan Vios itu sama-sama 1.500 cc ya, 1.500 cc dan betul. transmisinya juga sama-sama CVT yang dia salurkan ke roda depan mm -hmm. tapi meskipun sama-sama 1.500 secara output memang berbeda nih nah, outputnya berbeda Ini kalau Honda lebih, emang uh, biasanya yeah. dia selalu lebih besar untuk output tenaganya tenaganya lebih... di 119 bk dan yes. torsi 145 Nm. Nm sementara Vios itu dia Uh, di 104,6 dk ya mm -hmm. dengan torsi 138 Nm oh sama persis sama kayak Avanza dong berarti ya sama persis. persis, iya dan itu juga berpengaruh sama hasil akselerasinya teman-teman jadi kita udah tes keduanya akselerasi dari 0 ke 100 km per jam Honda City itu bisa sampai 10,7 10, detik sementara di Vios itu dia hanya bisa 11,5 detik artinya hmm. memang ada selisih yang cukup signifikan ya, cukup signifikan ya sekitar ya. berapa ya? Tiga 8 berarti ya 8 0,8 detik, 8 8 detik. 8 detik. Ya. tapi kalau kita ngomongin soal performa BBM ya BBM ya jadi untuk konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota ternyata Vios bisa lebih irit teman-teman hmm -hmm. hasilnya itu di 15,8 km per liter sementara Honda City itu di 13,9 ya kalau nggak salah ya oke okay. dan di rute tolnya kalau di Pios hmm, totalnya kebalik nih 19,6 km per liter, sementara City dia bisa sampai 21,3 21, 21,3 km per liter, jadi ya di rute dalam kotanya Vios sedikit lebih unggul, tetapi di rute tolnya City kembali lebih unggul dibandingkan Vios tapi ya kalau handling nih, Nah, ini udah ada tenaga 119 cc. Yes. Terus jari wah, oh, wah, wow, setirnya wah. Wow. Ini sih tajam banget sih tajem banget uh, tajem handling handling ya. ya. Khasnya Honda memang. Khasnya Honda. Memang dari setirnya tuh rasanya enak banget. Mungkin dan... kalau buat teman-teman yang lebih sukanya uh, sendiri dengan handling yang lebih presisi ya. Iya, betul. Lebih apa? Lebih tajam. Lebih mantep lah ya. Udah gitu juga dari performa akselerasinya di lebih unggul artinya untuk orang yang suka nyetir sendiri, ini akan lebih baik sih mm handling-nya -hmm. enak, lebih kenceng gitu kan jadi kalau misalnya mau nyalip kendaraan di depan, lebih effortless lah dibandingkan sama mm. Toyota Vios cuman, emang kalau di sini dia nggak ada mode mode berkendara cuma Econ aja cuma ya cuma Econ doang dia cuma Econ aja mm -hmm. kalau di sana itu ada mode S-nya di transmisi ini juga, dia juga aja ada aja mode S-nya ya. tapi dia ada mode berkendara power sama eco oh power sama eco, kayak nah, di ya kayak di Veloz, sama, ya, race juga kan jadi itu berpengaruh terhadap respons dari si injakan pedal gas mm -hmm. gitu, kalau di sini ya cuma Eco aja sih jadi nggak ada uh, mode sport gitu mm -hmm. atau mode power cuma mode S nya ada di transmisi tapi yang kalo, itu juga sama kayak di Vios mm -mm, tapi kalau uh, soal respons ya misalnya mm. nih kayak juga sih. Iya. Uh. Iya, iya. Cuman kalau itu kan dengan misalnya nih injakan pedal di 20% mm -hmm. gitu ya dengan mode power pasti lebih enteng dibandingkan pakai mode eco gitu. Iya, betul. Gitu aja sih paling bedanya cuma main di throttle gasnya aja. Mm -hmm. Gitu teman-teman. Kita pindah ke Vios, dan ini kita mau bahas kenyamanan. Dan satu lagi yang spesial di cuma ada di Vios doang, ya. Apa tuh? Ada, oke. Jadi, teman-teman, kalau soal kenyamanan, ya, seperti yang kita tahu, ya, mobil-mobil mm -hmm. Honda itu karakter suspensi memang sedikit lebih keras. Mm -hmm. Dan kalau dibandingkan, antara dua mobilnya, ya, udah pasti sih, si Vios jauh lebih nyaman, mm -hmm. nggak cuma dari... Se dari soal set suspensinya yang lebih empuk gitu ya kemarin gue juga nyobahan mm -hmm. berdua sama mas popo sama mas aan gitu mm -hmm. eh bertiga malah, bertiga malah. itu bantingannya jadi lebih enak sih lebih empuk lagi gitu dan gitu. juga soal joknya joknya sih ini enak sih ini enak, enak banget ini hmm. betul, ya perlu perlu kan? ini kan kombinasinya antara kulit sama uh, material kulit sama kain ya iya. kalau di city itu kan kain, kain, semua doang, kan? Ya, kain, kain doang. doang ya tapi ini juga tetap empuk sih gue rasa yang sama soal kekedapan kabin ini hmm. road noise nya juga jauh lebih baik dibandingkan si Honda City ya, ini di City yang uh, notabene memang lebih elegan itu kesannya tetap aja road noise itu masih lebih kedengeran daripada ya, Vios, si Vios hmm. gitu. jadi kalau soal kenyamanan kita masih megang Vios ya, ya kita masih megang Vios soal kenyamanan ini sebenarnya juga enak banget ya Yoi, ini nah. misalnya nih oh, eh. ngayunnya tuh ngayunnya Ya, enak apa, main, akan... Uh, okay. Dan selanjutnya ada. karena hanya Vios yang punya fitur ADAS jadi emang ini ngebantu banget pengemudi ya hmm. apa namanya ketika misalnya dan di part warning ini kita jalan di sekitar 70 lalu misalnya jalan agak melenceng dikit, dia ada prevention oh. tadi warningnya juga ngasih informasi bi bip, 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 gitu. Dia nggak cuma warning loh tapi bisa belok sendiri bisa ya? Bisa belok udah gitu adaptive cruise controlnya kalau di sana kan cuma cruise control aja ya. Hmm. Sama kalau malam hari, misal jalan gelap ini udah ada auto high beam. Kita tinggal set aja di high beam terus. Jadi kalau misal jalannya gelap, dia bakal uh, high beam terus. Tapi kalau misal beam. ada kendaraan dari berlawanan atau misalnya lampu jalan juga udah cukup terang, dia bakal mati. Artinya ke lampu normal lagi, mm. ke high beam lagi. Itu ngebantu banget sih. Sayangnya Honda Sensing itu cuma ada di city hatchback, city hatchback LS, ya. Yeah. Mm -hmm. Kalau di situ belum ada tapi tapi gue harapin sih kalau misalnya ada di city ya city, Honda ya. Sensing itu kayaknya bakal sebetulnya lebih sih lah. itu bukan hal yang sulit ya uh -uh. buat si uh, Honda, Honda, ya. Honda untuk membawa Honda City yang pakai Honda Sensing gitu. cuman sekarang aja harganya udah <tik> yeah, tiga ratus ratus kalau misalnya Honda Sensing mau nambah berapa lagi uh. udah dikit lagi nyentuh 400 bisa-bisa kan. Uh, bener -bener, ya bener -bener. takutnya juga nanti marketnya nggak terlalu bisa nerima apalagi yang kita tahu juga di pasar sedan ini meskipun secara pajak kan sekarang udah bukan pakai pajak yang model lama lagi kan mm. dia udah pakai model yang dasaran emisi dan ini pajaknya udah mirip-mirip sama misalnya MPV gitu kalau dulu kan udah jomplang mm. banget tuh mm. tapi ya tetap aja pasar sedan di Indonesia saat ini nggak sebesar mungkin MPV atau SUV yang makin bertumbuh sih mm. gitu. Kita sudah pada akhir ulasan teman-teman, jadi bisa sedikit disimpulkan mm -hmm. dari City dulu deh. Apa okay, aja City. yang jadi keunggulan dari mobil ini? City itu akomodasi penumpangnya lega. Oke. Okay. Ah, terus kepraktisannya juga oke. Okay. Mm -hmm. Lalu dari performa, kencengnya 10, itu 10,7 detik. Itu juga uh, untuk ah, BBM di juga, ya, BBM tol juga ya. BBM tolnya juga lebih okay, irit. lebih irit sama. Uh, handling ya, handling ya karakter Honda kita tahu ya, dia suspensi setnya memang lebih keras tapi ketika diajak manuver dia lebih enak dibandingkan si Toyota Vios. Sementara Toyota Vios itu dia punya beberapa keunggulan teman-teman. Pertama akomodasi barang, akomodasi barang. Pertama ya. untuk bagasinya dia jauh lebih luas dibandingkan Honda City. Udah gitu hmm. juga soal kenyamanan karena memang set suspensinya lebih empuk, lebih empuk, empuk ya. ya lebih empuk. Udah gitu juga road noise-nya juga lebih halus dibandingkan. Honda City, jadi kenyamanan masih milik Toyota Vios. Udah gitu juga soal efisiensi BBM di rute dalam kota. Ya, dalam kota dia 15 Ternyata 15 ya. si Vios itu jauh lebih unggul. Dan yang penting soal fitur teman-teman. Jadi di Vios itu fiturnya banyak banget ya. Ugal-ugalan lah Toyota. ugal jadi oh kayak ya. ngamuk nih. Ini Toyota kalau harganya mahal, tapi fiturnya me me. mie -me. Nah, nah Sekarang nih fiturnya dikasih tuh semuanya tuh, hmm. makan deh tuh, gitu kan? Kira-kira kayak gitu ya. Nah, tadi udah ngomongin soal harga nih. Nah, kalau soal harga mana harga? Nah, harga emang udah ngomongin. Enggak, tadi udah nyebut soal harga. Oke. Okay. Nah, nah kalau harga ini 373,9 juta sebuah small sedan sekarang harganya sudah 373,9 juta ya. Orang dulu mikirnya masih ya mungkin di rentang 200 sampai 300 juta, tapi mm -hmm. sekarang udah hampir 400 juta, teman-teman. Mm -hmm. Tapi Vios? di satu sisi, Vios yang punya fasilitas lebih banyak gitu ya, artinya fitur-fiturnya lebih lengkap, harganya cuman 368,4 juta. <laughs> jauh lebih murah dibandingkan Toyota, eh Toyota, Toyota Honda City. City, dan juga dia secara varian pilihannya lebih banyak ya. ya. Lebih banyak. Ada tipe E, mungkin kalau mau nggak mau yang lebih uh, mahal gitu mm -hmm. ya, masih ada pilihan tipe E. Uh -uh, 312 juta kalau nggak salah tipe E. Okay, ya? Udah gitu, ada juga yang tipe G tanpa TSS. TSS. Jadi kalau mungkin ah TSS kayaknya nggak terlalu kepake gitu. Nah ada yeah. juga pilihan yang non TSS. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Dan Sebetulnya, baik lagi sih keselera dan hmm, selera dan pilihan. Dia pilihan, bisa ya. jadi loyalis Honda. Nah, dia tetap tuh, pilihnya tetap ke city, gitu ya. Tapi mungkin yang nalarnya udah, ah, secara value, kayaknya lebih oke. Vios, kita gitu. pasti hmm. dia lebih milih. Kopios, hmm, gitu ya Han ya. Betul. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_indoorgeo dan mampir juga ke Instagram saya di @aris_artia dan teksnya dari RH. Oke, TXT <laughs> dari RH itu artinya apa sih? Uh, apa ya? ya itulah <laughs> pokoknya. Oke teman-teman sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.